Ah ini kalau ini untuk kolektor bagian atas ini. Waduh, ini ngeri banget. Ini ngeri nih bang, kalau yang untuk dua ini nih. Assalamualaikum Bang Rian. Waalaikumsalam Bang Indra. Sehat Bang Rian? Alhamdulillah sehat Bang. Oke, ini pertemuan pertama nih Bang Rian? Iya, pertemuan pertama ini Bang. Di toko apa nih Bang Rian? Naila Putri. Alamatnya di mana kita? Jakarta Game Center, lantai dasar, blok AKS 136. Nama kontaknya Bang berapa Bang? 0812-9438-5872. Oke, ke situ aja. Oke, kalau Tepat. Sekarang kita mau bahas ada apa aja nih Bang Rian? Kayaknya banyak banget nih. Iya Bang, ini ada garnet, blue topaz, terus parelet, ya. Kecubung, emerald, terus blue sapphire, ruby. Iya, ada tanzanite tuh. Tanzanite pun juga ada ini. Wah, size monster itu. Alexandrite juga ada ya. Oke. Nah, kita mulai Bro, dari mana ini? Mau kita bahas nih. Kita mulai dari garnet aja dulu. Oke, garnet apa ini? Rhodolite garnet, Bang. Originnya Sri Lanka, ringnya udah silver ya. Siap. Ring silver, ini kalau untuk batu ini mewah ini Bang. Iya, bagus ya warnanya. Bagus, ya. Sesuai lah sama kualitasnya gitu. Siap, berapa ini harganya? Ini kita open di angka 1.300.000. Wih, 1.300.000? 1.300.000. Wah, pembukaan harga ya. Perdana aja Bang. Harga perdana, siap. Ya. Kita lanjut nomor 2. Ini black sapphire Bang. Dia kalau di video star-nya kayak 2 ya. Star-nya kayak 2. Padahal 1. Padahal 1 ini, Bang. Di pokoknya, video 2. Iya, kayak double star gitu iya, dia. Iya, double star gitu, Bang. Ring-nya apa, Bro? Ini ring silver ini, Bang. Udah perak juga. Iya, perak. Berapa ini? Ini kita open di angka 1.700.000 aja, Bang. 1.700.000 ya. Buka harga ya. Buka harga. Harga masih bisa kurang, Bang. Oke, siap. Selanjutnya apa nih? Ini blue topaz. Ini London. London, oke. Ya, ring juga silver ini. Kita open di angka 1.300.000 saja sama. 1.300.000. Soalnya agak kembaran ini duanya. Iya, mirip-mirip ya size-nya ya sama ringnya. Oke, lanjut ke yang hijau. Ini Giok Burma, Bang. Type C ya. Iya, type C. Ini ringnya silver. Ini kita open di angka 1.300.000 saja, Bang. 1.300.000 juga. Oke, Bosku. Nah ini cakep nih warnanya, apa nih Bro? Ini sparelite. Lumayan gede ya sparelite. Lumayan gede ini. Ini beratnya 16 karat. Oke, ya memang gede ya 16 karat ya. Memang gede. Ringnya silver micro setting ini Bang. Harganya berapa? Kita open di angka 6.500.000 Bang. 6,5 buka harganya. Silakan bos ya yang berminat ya. Bagi yang berminat boleh silakan. Oke, kita ada lagi. Ini cat eyes limanit. Oke, bagus nih. Origin Sri Lanka. Ini untuk tali ini tajam ya Bang ya. Tajam lurus. Terus ringnya pun micro setting. Oke. Berapaan kira-kira? Ini kita open di angka 2.800.000. 2.800.000. Masih bisa kurang. Oke, Bosku. Nah, ini custom sama custom juga batunya. Iya, ini kecubung ametis. Oke. Ini ringnya simple tapi mewah gitu Bang. Iya, betul. Ini kita open di angka 3 juta aja Bang. 3 juta rupiah Bosku. Kalau harga masih bisa kurang. Oke. Ini apa? Sparelet lagi? Sparelet lagi. Ini sparelet beratnya di angka 15 karat. Oke, bahwa memang cuman ini juga warnanya lebih menang daripada 16 karat tadi. Iya, warnanya lebih bagus. Warnanya lebih kental ya dia ya, yang tadi ya. Ini ringnya silver micro setting juga. Harganya gimana? Ini kita open di angka 5 juta aja Bang. 5 juta rupiah. Harga masih bisa kurang. Oke. Nah ini lanjut yang gede banget nih Bro. Ini Giok Burma Bang. Giok Burma tipe C. Tipe C, oke. Ya. Ini ring udah handmade ya Bang ya. Kalau untuk batu lumayan besar ini Bang. Iya, kristal ya. Kristal, mantap. Warna pun juga enak. Betul, berapa ini? Kita open di angka 3.500.000 saja. 3,5 dapat yang jumbo. Oke. Nih hijau, cutting. Ini peridot Bang. Peridot, ini ringnya udah silver juga. Oke. Ini kita open di angka 2.500.000 saja. 2,5 buka harganya. Harga perdana aja itu Bang. Siap. Kita lanjut ke sebelahnya kalau gitu. Ini paling jumbo ini. Paling gede. Paling jumbo. Custom ini kan ya Bro ya? Custom. Terus ringnya pun juga mewah ini. Custom juga ringnya. Custom juga, oke. Kalau batunya ametis ya? Ametis. Ini kita open di angka 4.500.000 saja nih Bang. 4,5. Ya. Dapat yang super jumbo. Jumbo ini Bang. Mantap. Tebal ke bawah dia batunya. Betul, tebal ya. Keratnya gede ini pasti. Iya, keratnya pasti gede ini, Bu. Oke, kita lanjut. Yang biru, mantap.
Ini blue electric topaz. Hmm. Ini Swiss ya. Okay. Ini Swiss colornya. Colornya masih masuk Swiss. Swiss. Ini ringnya silver micro setting. Uh-huh. Ini kita open di angka 5 juta aja, Bang. 5 juta rupiah. 5 juta aja, Bang. Ini yang kotak ya, kita masih yang ada kotak. Satu lagi ya. Ada satu lagi ini, Bang. Yang agak cushion ya, satu yeah. lagi. Ya. Ini sama, ini dia nih. Blue electric topaz. Gemericik ya, warnanya bagus. Soalnya cuttingnya lebih beda daripada yang tadi. Ah, betul, betul. Ring udah silver micro setting, ini kita open di angka 4.500 aja. 4,5. Tapi kalau untuk laser menangan ini daripada yang gede ya. Iya, lebih gemericik ya dia ya. Oke, selera aja bos ya, mau pilih yang mana silakan. Nah ini apa bro? Ini Amatrin, Bang. Oh, Amatrin, dua warna dong ya? Iya, dua warna. Oke. Ini ringnya pun juga simpel tapi mewah. Ini kita open di angka 4 juta aja nih, Bang. 4 juta rupiah bukan harganya. Kalau harga masih bisa kurang nih, Bang. Langsung aja bos ya, yang mau kurang-kurang ya. Nah ini apa bro? Kalau ini Widuri Bulan. Moonstone ya? Moonstone, Ceylon ini, Bang. Kalau yang untuk yang ini... kita open di angka 8 juta, Bang. 8 juta rupiah ya. Yang ini buka harganya ya. Iya. Yang mau detail-detail langsung aja ke Bang Rian ya. Iya, kalau langsung aja lewat WA. Oke. Ini ringnya silver juga nih, Bang. Siap. Kita lanjut. Ini Citrine. Oh, Citrine? Citrine. Cuman warnanya ini antik ini, Bang. Warnanya bagus banget. Merah sini. Ringnya pun juga mendukung ya. Ringnya silver micro setting. Oh iya, mewah juga ringnya. Hmm. Ini kita open di angka 2.500. 2.500. Masih bisa kurang-kurang lah. Wah, gitu. Mantap. Kalau untuk harga langsung wawa aja. Oke. Okay. WA aja. Ini Kalimaya Black Opal ini. Black Opal. Mana Ethiopia ya biasanya? Ethiopia. Ya? Kembangnya pun juga ini kembangnya jarum ya, Bang ya. Iya, rame ya kembangnya. Rame ya. Ini. Ringnya silver. Oke. Okay. Kena berapa? Ini kita open di angka 3 juta aja, Bang. 3 juta rupiah. Iya. 3 juta aja, Bang. Oke. Okay. Change color floret, CCF. Oh, CCF ya. Iya. Oke. Okay. Ringnya pun juga mewah. Ring tuh. Silver micro setting. Kalau untuk batu ini udah lumayan besar ini ya, Bang ya. Dia kalau di video lebih banyak birunya ya. Lebih banyak birunya daripada violetnya. Iya, aslinya dia tetap ada violetnya. Tetap ada violetnya. Jadi kalau kena lampu kuning dia violet. Oke. Okay. Purple jadinya. Yang ini berapa? Ini kita open di angka 3 juta, Bang. 3 juta rupiah. Hmm. Siap, bosku. Nah, selanjutnya? Ini Orange Sapphire. Orange Sapphire color paparaca. Oh, color is paparaca ya? Iya. Siap. Ring udah silver. Ini mewah ini, Bang. Kalau untuk satu ini. Ah, betul. Mewah ini. Open-nya gimana, ini bro? Ini kita open di angka 8 juta, Bang. 8 juta rupiah iya. kita buka. Kalau harga masih bisa kurang. Okay. Lanjut wawa aja nanti. Kalau ada tawaran, lanjut wawa aja. Giyok Burma tipe C. Oke, tipe C. Ini ringnya juga simpel tapi mewah ya. Ini kita open di angka 2.500 saja, Bang. 2,5 buka ya, harganya ya. Kita open di angka 2.500. Oke, ringnya juga enak tuh ya, mantep ya. Ringnya ini simpel tapi mewah ini, Bang. Betul. Oke, kita lanjut. Ini masonet ini, Bang. Masonet ya. Masonet ini beratnya di angka 10 karat. Oke, 10 karat. Ini ringnya udah silver micro setting ya, Bang ya. Kalau untuk pergi kantor ini mewah ini, Bang. Mewah kalian. Banget ini. Nah, itu ya. Kalau yang ini ya. Berapa ini kira-kira? Ini kita open murah aja, Bang, 2.500. 2,5 nego juga, bosku. Harga masih bisa kurang. Oke. Nah, kita lanjut nih Ruby Star merah ya dia ya. Ya, ini kita lanjut di Ruby Star. Oke. Okay. Ruby Star ini ringnya silver micro setting. Ini beratnya di angka 9,81. Oke, mantap. Ini origin Mozambik ya, Bang ya. Oh iya, ada memonya ya? Iya, udah memonya. Natural Star Ruby 9,81 dia red hitse Madagaskar untuk originnya. Kita open di angka 2.300. 2.300 untuk buka harganya. Iya, untuk buka harganya 2.300. Iya, silakan bosku ya yang berminat ya. Kalau ada yang berminat bolehlah. Kalau ada yang sekiranya mau nawar boleh silakan. Oke, langsung ke bawah aja ya. Langsung ke bawah aja, Bang. Nah, ada bacaan nih melintang. Ini bacaan ini, Bang. Bacaan ini untuk materialnya ini ngaca ya. Betul. Kerda kristal. Betul. Terus ringnya pun juga mewah ini, Bang. Dan handmade kayaknya nggak nyambung ini, dia, Bang. Ini untuk harganya? Kita open di angka 3.500. 3.500 buka harga ini juga. Ini barangnya bersih, no minus. Wah, plus semua dia, nggak ada minusnya. Yeah. Oke, ada lagi? Kita lanjut emerald. Ini emerald beryl origin Colombia. Ini ringnya silver micro setting. Siap. Ini kita open di angka
3.500.000. 3,5 bosku. Iya, kita open di angka 3.500.000 ya. Oke, kita ada lagi Empunyok. Ini change color floret juga ini. CF lagi. Ya, oke. Ini tuh cuma ada kecilan. Aha. Ini ringnya silver ini, Bang. Oke. Ringnya pun juga mewah ya, Bang ya. Iya. Kalau untuk ring. Cuttingannya juga bagus ini modelnya ya, mewah juga ini. Iya, modelnya juga bagus, dia kotak. Siap. Yang ini berapa harganya? Ini kita open murah aja, Bang. 1.800.000. 1.800.000. Masih bisa kurang. Bisa kurang juga, ya. Bosku. Nah, kita ke Ruby Star lagi ya. Ini Ruby Star, ringnya silver, originnya okay. Mozambik. Ini kita open di angka 2.300.000. 2.300.000 yang masih ini buka bisa harganya. Kurang. Bisa kurang juga. Tinggal di bawah aja nanti, Bang. Oke, langsung ke toko. Yellow Sapphire. Yellow Sapphire, originnya Sri Lanka, komennya okay. Hit. Untuk ringnya ini udah emas berlian ini, Bang. Udah gede ya ringnya. Ya, udah emas berlian. Ada memonya ya, natural ada yellow sapphire 6.48, yellow H only dan Sri Lanka untuk originnya. Untuk harganya berapa tuh, bro? Ini kita open di angka 40 juta, Bang. 40 juta rupiah. 40 juta, masih bisa kurang lah. Oke, dengan ring GD-nya. Kalau ada yang cocok nanti boleh silakan ditawar. Oke, lebih enak lagi mampir ke toko, bro, ya. Lebih enak ya. Lagi mampir di toko, masih banyak lagi ntar. Oh iya, benar. Kalau di toko ya. Banyak pilihan ya. Oke, kita lanjut yang biru. Ini Blue Sapphire, Bang. Mm-mm. Natural Blue Sapphire. Iya. Yeah. Originnya Sri Lanka, komennya hit. Betul. Kalau untuk ring ini udah emas berlian juga nih, Bang. Udah GD juga ringnya. Yeah. Ini natural blue sapphire 2.11, dia SIM to Royal H only dan Sri Lanka untuk originnya. Ini kita open di angka 48 juta, Bang. 48 juta rupiah. Yeah. Kalau harga masih bisa kurang. Kalau ini mewah ini, Bang. Iya, ini keren ini asli. Ya. Yang merah ini, ini Ruby Burma, Pak. Wah, Burma ya. Ruby Burma. Ruby Burma, komennya hit. Betul. Colornya red. Colornya only red aja. Iya. Coba kita cek, ini natural ruby 1.36, dia red, H only dan Burma untuk originnya. Ini ring udah emas berlian juga ini, Bang. Oke, berapa ini buka harganya? Ini kita open di angka 75 juta, Bang. 75 juta rupiah. Buka harga juga, bosku. Kalau harga masih bisa kurang, Bang. Siap. Ini kita ada barang gede ini satu, Bang. Natural Blue Sapphire, origin Sri Lanka. Oke. Okay. Komennya hit A, beratnya 8,46 karat. Iya, dan Royal Blue. Royal Blue. Ring udah emas berlian. Oke, GD juga. Bagi yang sayang istri bolehlah. Siap, bosku. Natural Blue Sapphire 8.46, dia udah Royal Blue, HA dan Sri Lanka untuk originnya. Origin Sri Lanka. Ring udah emas berlian. Kira-kira berapa nih, bro? Ini kita open di angka 70 juta nego. 70 juta rupiah boleh masih kurang bisa juga. Nego. Oke, kita lanjut ke Lostone yang untuk kalangan bos-bos nih, bro, ya. Ini kalangan bos-bos ya. Iya, ini. Ini ya, kita ada Alexandrite Chrysoberyl. Nah, mantap. Beratnya di angka 5,70 karat. Ini kalau untuk barang ini bagus ini, Bang. Bagus banget iya. Nih, luster mantap. Udah banget. Udah bisa dibilang ini clean. Untuk warnanya enak ya. Ini kita open di angka 20 juta aja, Bang. 20 juta rupiah. Masih bisa kurang. Oke, Chrysoberyl ya. Iya, Chrysoberyl. Alexandrite Chrysoberyl. Alexandrite Chrysoberyl. Kita lanjut sama Alexandrite Chrysoberyl satu lagi. Ini pun juga sama lah kayak seperti yang tadi gitu. Udah lumayan bersih, warnanya enak. Plasternya mantep. Dan sangat bersih. Dan sangat bersih ya. Aduh, ngeri. Ini kita open di angka sama aja, Bang. Masih 20. 20 masih bisa nego. Okay. 20 juta. Nah, yang terakhir. Ini nih. Yang monster nih, Bang. Ini kalau ini untuk kolektor bagian atas ini, Bang. Waduh, ini ngeri banget. Ini ngeri nih, Bang. Kalau yang untuk dua ini nih. Benar untuk size kolektor ini ya. Iya. Ini sayangnya karena belum di ring aja nih, Bang. Kalau udah di ring ini gila ini barangnya. Iya, asli ini size monster nih, Bang. Ini size monster ini, Bang. Dan ada dua ya. Ada dua. Ada cuman dua. Ada dua piece. Dan mejanya pun juga meja lebar semua. Nah, iya. Mau dibikin cincin, mau dibikin leontin, bagus. Dapat banget ini. Apalagi couple gitu. Oh iya bener, bisa ya dua-duanya ya, bisa couple ini. Kalau untuk harganya ini gimana, bro? Ini kita hitungannya per karat. Berapa per karat? Per karatnya itu di angka 7.500.000.
7.500 per karat. Per karat. Oke, tinggal dikaliin aja ya. Tinggal dikaliin aja. Sama dua-duanya. Harga sama. Oh, sama. Karatnya sama harganya. Tapi kalau untuk karatnya beda. Okay. Kalau harga sama. Harga per karatnya 7,5 ya. Ya, 7.500. Iya, dan sama dua-duanya harganya 7,5 per karat. Hmm. Yang berminat langsung aja kemari. Yang berminat boleh silakan di WA aja ya, di WA aja. Iya, mampir aja kemari langsung cek itemnya ya. Karena memang sangat langka tuh item-item kalau untuk ini. Yang dua ini sangat langka ini. Oke, Bro Rian, kayaknya liputan pertama kita udah beres. Yang mau mampir nih cek item di sini di mana lokasinya? Lokasi kita Pasar Rawa Bening, lantai dasar, blok AKS 136. Nama tokennya Naila Putri Permata. Naila Putri Permata. Ya. Sama kontaknya Bro Rian. 0812-9438-5872. Oke, untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Jangan lupa tuh item-item terakhir itu khusus kelas kolektor dan juragan. Untuk yang berminat, langsung aja lihat itemnya langsung ya di sini ya. Iya, kalau mau langsung datang ke toko boleh. Oke, yang jauh-jauh boleh video, minta video ulang ya. Boleh, maupun di luar ruangan apa di dalam ruangan, nanti kita video ke ulang. Iya, indoor dan outdoor ya. Iya. Oke, untuk teman-teman terima kasih banyak. Untuk Bro Rian juga terima kasih. Ya, sama-sama Bang. Semoga lancar liputan yang amin, pertamanya. Amin, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.